Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan dari kedua pasangan ini, yang tentu saja kali ini lebih menarik lagi untuk dibahas dan disimak ya guys. Haris Priza dan juga Cut Sipa memang kerap sekali menjadi sorotan publik lantaran kedekatan di antara mereka berdua di lokasi syuting. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu membedakan dalam sebuah adegan ataupun yang lainnya. Di sini terdapat beberapa ungkapan yang tentu saja sangat begitu membuat para fans seakan-akan tidak percaya dengan ungkapan dari Haris Priza tersebut. Namun sebelum lanjut ke isi videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentu saja dari channel ini. Nah sahabat Mimin, yang dimana kali ini terdapat sebuah ungkapan yang tentu saja dilontarkan secara langsung dari Haris Priza, yang dimana ketika itu Cut Sipa pun memposting sebuah fotonya dengan menggunakan baju berwarna putih. Seakan-akan di situ nampak terlihat begitu cantik dengan busana putih dan piu yang sangat begitu hijau, karena Cut Sipa dan Haris Priza tengah berada di sebuah tempat yang tentunya sangat begitu indah yang berada di Bandung, kata Cut Sipa ya guys. Di situ pun tentunya ketika mereka berada di puncak, Cut Sipa pun merasakan hal yang sangat begitu luar biasa ketika berada di tempat itu. Selain Cut Sipa menjelaskan tempat itu sangat begitu dingin dan juga nyaman, namun Cut Sipa juga di situ mengatakan jikalau dirinya sangat merasa bahagia ketika harus syuting di atas puncak Punjar dari Cut Sipa itu sendiri. Begitu juga dengan Haris Priza yang merasakan kebahagiaan ketika berada di puncak ya guys, karena tentu saja hal ini sangat begitu mereka idam-idamkan sebelumnya, syuting di puncak yang sangat begitu indah. Namun ada hal yang diungkapkan oleh Haris Priza ketika berada di tempat itu dan dirinya melihat postingan milik dari Cut Sipa yang tengah menggunakan busana putih dan melakukan pemotretan di sana. Haris Priza pun mengungkapkan dari dalam hatinya yang paling dalam soal foto milik dari Cut Sipa laksana sang bidadari surga, katanya ya guys. Kata-kata sang bidadari surga untuk Cut Sipa ini pun langsung viral dan langsung mendapatkan jawaban dan komentar-komentar terpedas dari para fans dan juga netizen untuk Haris Priza. Katanya para fans Haris Priza bohong selalu memuji Cut Sipa seperti itu, namun di sisi lain Haris Priza kerap membagikan sebuah postingan kebersamaannya bersama dengan Hafiza. Sontak saja di sini seakan para netizen dan juga para fans merasa mereka pun bingung siapa yang harus dipilih oleh Haris Priza, dan tentu saja Haris Priza pun pasti akan memilih yang terbaik untuk masa depannya nanti ya guys. Namun kali ini hanya sebatas pacaran bersama dengan Hafiza, jadi bagi Haris Priza bebas untuk kesana kemari ataupun masih bebas sebelum janur kuning melengkung, ujar dari Haris Priza.
Begitu pula sebaliknya yang dikatakan oleh para netizen ya guys, sebelum janur kuning melengkung katanya Haris Prisza belum sah milik siapapun. Maka dari itu para netizen selalu berharap dan juga mendoakan yang terbaik bagi Haris Prisza dan juga Cut Sipa. Nah itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.